hasil pertandingan Liga 1 pada malam ini antara Bayangkara FC yang berhadapan dengan Arema FC. Hingga menit ke-65 ini, The Guardian sementara ini unggul tipis 1-0 lewat gol dari Kasim Botan pada menit ke-33. Data pun menunjukkan, walaupun tertinggal, tim Singo Edan mendominasi jalannya pertandingan dengan 72% penguasaan bola, menciptakan 6 tembakan dan 4 tembakan mengarah ke gawang. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Arema FC akan tertahan di posisi ke-7 dengan koleksi 26 poin. Begitu juga Bayangkara FC masih tertahan di posisi ke-15 dengan koleksi 16 poin.